Sobat 100, masih bersama dengan saya Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Nah, Sobat 100, kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Jari-jari sebuah lingkaran 10,5 desimeter. Luas lingkaran adalah titik-titik. Nah, Sobat 100, ada yang sudah tahu cara menghitungnya bagaimana? Oke, yuk kita jawab bersama-sama ya. Nah, masih ingat untuk menentukan luas lingkaran rumusnya apa ya Sobat 100? Oke, langsung saja di sini. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali r kali r. Nah, ingat ini untuk rumusnya. Nah, di mana untuk nilai pi-nya itu ada 22 per 7 dan 3,14. Nah, penggunaan 22 per 7 itu jika R-nya itu kelipatan dari itu 7 atau nanti bisa habis dibagi 7. Nah, selain kelipatan dari 7, maka penggunaan pi-nya adalah 3,14. Nah, di sini jari-jarinya 10,5, maka bisa langsung kita hitung. Ya, penggunaan pi-nya berarti yang 22 per 7 atau 3,14. Iya, 22 per 7 ya. Karena 10,5 ini bisa habis dibagi tuh 7. Jelas ya, Sobat 100? Oke, yuk langsung kita tuliskan sama dengan 22 per 7 dikali 10,5 desimeter dikali 10,5 desimeter. Maka diperoleh hasilnya berapa Sobat 100? Ada yang sudah menghitung? Oke, hasilnya sama dengan 346,5 desimeter pangkat 2 ya. Jadi inilah luas lingkaran yang jari-jarinya 10,5 desimeter. Mudah ya Sobat 100. Oke, jadi tinggal diingat nih Sobat 100 ya, untuk rumus luas lingkarannya. Oke. Oke. Nah Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar.